anak saya, anak Cina anak saya, anak Azmi, anak India anak saya. Nah, orang Gombak tanya, anak Samsida anak siapa? Ha, jawab ni. Kita bagi satu kes Lina Joy, seorang Melayu keluar daripada Islam. Patutnya dia masuk mahkamah syariah sebab dia orang Islam. Dia nak keluar, dia kena ikut mahkamah syariah sebab dia orang Islam. Tapi dia tak mau, dia sanggah, dia lawan cabar mahkamah syariah. Dia pergi mahkamah sivil dan mau mahkamah sivil istiharkan yang dia murtad. Dia berjalan. Ini tamparan dan penghinaan kepada kita. Kita parti keadilan yang berasaskan Melayu pada masa itu mesti membuat keputusan untuk menyerang dan mempertahankan Islam dan menyerang pengkhianat seperti Lina Joy. Apa yang berlaku? Saya tewas dalam pertemuan itu. Yang tewaskan saya ni kelompok komunis, kelompok liberal Islam, kelompok anti-Islam yang dalam parti keadilan, yang makin lama makin berkuasa dalam parti keadilan. Sebab apa? Sebab kalau dulu dia tak ada ketua, sekarang kepala dia yang dulu dalam jail, sekarang dah keluar jail, jadi besar kepala. Dia keluar, soalan pertama saya kata, you kena selesai buat ini. Ini kelompok-kelompok ini yang anti-Islam, anti-Melayu dalam fikiran ini sudah melampau. You kena betulkan, you kena tegakkan balik, hapus yang mereka hapuskan, dasar Melayu dan Islam dalam fikiran. Sudah tahu Anwar jawab apa? Anwar kata, jangan, you jangan cerita Melayu dan Islam. Dia boleh cakap saya dengan lu. Padahal dia jumpa saya di Universiti Islam, Datuk Kardin Mokmen, kawan lama dia tahu. Dulu dia berjuang Melayu, Islam. Sekarang sebila saya minta dia betulkan paksi dalam parti keadilan itu, yang seharusnya berpaksikan Melayu dan Islam, dia boleh kata, jangan. Ini kita tak boleh cerita bak Melayu. Sebab kita nak taik undi Cina, kita nak cek undi India. Kita tak boleh cerita Melayu. Malah dia suruh saya serang dan hina dasar ekonomi baru. Dia kata, suruh, you kena round satu Malaysia. Maksudnya saya ketua muda. You kena round satu Malaysia, you kena hinyak betul-betul di dasar ekonomi baru. You kata, ini dasar rasuah. Dasar yang menyebabkan rasuah. Dasar yang menyongsangkan masyarakat. Saya kata, Datuk Seri, you suruh saya masuk jail, saya masuk. You suruh saya tinggalkan anak isteri saya tinggalkan. You suruh saya masuk lokap, saya masuk. Tetapi kalau you suruh hina bangsa saya, asas yang membina dan memartabatkan bangsa saya, saya akan lawan you habis-habisan. Itu pertemuan. Dan itu sebab bermula dari situ dia terus dengan agenda apa? Agenda untuk menarik maksimal undi Cina dan undi India. Dia dapat. Lian Raya Bahu ni dia dapat. Sebab itu Selangor pun kita habis. Ya, dia dapat. Dia berjaya. Tapi harga dia apa, Ustaz? Harga dia martabat dan maruah agama dan bangsa kita. Kita bukan marah anti kepada orang Cina, orang India, tetapi sebagai bangsa Melayu dan agama orang beragama Islam, kewajipan kita untuk mempertahankan agama dan bangsa kita. Kita kena pertahankan. Ini prinsipnya. Tak boleh sama sekali. Sebab itu saya lawan. Oh, dia terus. Makin lama bila dia tengok makin menang, wah, oh, lagi dia hebat. Dah kalau tengok dia macam mana? Cukup memang ini negeri siapa punya? Orang Melayu punya, orang Cina punya, orang India punya. Anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak Azmi, anak India anak saya. Nah, orang Gombak tanya, anak Samsida anak siapa? Ha, jawab ni. Rosak prinsip sebenarnya. Anak Arab anak aku, anak Yahudi anak aku. Ha, itu kalau Rasulullah ya. Ada Rasulullah ni. Sana. Ini prinsip sama apa? Ini prinsip songsang. Prinsip orang yang nak merosakkan Islam, merosakkan agama. Apakah ini prinsip baru tak? Ini prinsip lama. Bila semula 60-an, mula je ada Malaysia ni, serangan pertama dilakukan di mana? Dari selatan. Yang mula apa? PAP, Lee Kuan Yew. Setelah baca buku Lee Kuan Yew, memoir Lee Kuan Yew, apa dia kata? We want not a Malay Malaysia. We want a Malaysian Malaysia. Apa beza dengan Lingkip Siang? Tak beza. Cuma dulu Lingkip Siang tak berani. Lim Guan Eng tak berani. Dia simpan dalam hatinya sebab apa? Sebab tak ada pemimpin Melayu yang sampai sanggup khianat bangsa. Hari ini Lim Guan Eng, hari pertama dari Ketua Menteri Pulau Pinang, apa yang dia kata? Kita mau hapus dasar ekonomi baru. Kenapa dia berani? Kerana ada pemimpin Melayu yang berbangsa Melayu yang sanggup hina dan pijak dasar ekonomi baru. Kepala perserangan itu bukan Cina, tetapi pemimpin bangsa kita yang kita pernah angkat dulu.
yang kita pernah angkat dulu. Sekarang dia yang diharapkan. Dan kalau kita tak lawan betul-betul, saudara, kalau dulu kita hilang satu negeri, sekarang kita akan hilang segala-galanya.